Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look. I told Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I said, damn, it's gonna be a long night. Ah, okay guys, balik lagi dengan saya, Arhan 12 Official di sini. Kali ini saya akan share update dari PSBB MRS yang sudah saya update app versi 2-nya di sini. Sebelumnya, bagi yang kalian baru download dan kalian belum mengerti, sebelum itu kita masuk ke setting di game PSBB ini, kita ganti bahasanya dulu, guys. Masuk ke sistem, kemudian pilih league di sini dan kalian ganti di sini ada Spanyol, Amerika, Latina ya. Nah, supaya gamenya bisa terbuka, guys. Oke, mari kita buka gamenya. Oh ya, untuk pemasangannya nanti saya akan share di akhir video. Nanti kalian yang belum ngerti cara pasang, kalian lihat di akhir video ya. Oke, kita masuk, bro. Ini tampilannya nggak banyak berubah ya, bro. Tampilannya tetap seperti yang sebelumnya saja, guys, karena saya belum coba banyak bahan untuk ubah tampilannya. Dan untuk pertama kali ini kita coba bermain penalti, katanya sering fokus penalti, guys. Mari kita coba main adu penalti dulu. Di sini ada Arsenal, kita coba lawan Manchester United. Saya jamin, bro, kali ini nggak ada perklus lagi, cok. Aman nggak tuh? We go into the penalty shootout where even the nerves of experienced penalty takers will surely be tested. Kita coba adu penalti. Aman, bro, lancar jaya. Well, the keeper's done ever so well. The keeper's really got his eye on the ball and makes a great save. Sure, seven, cok. Saya baca tendangan kamu. Iya. Great save. He's kept it out. Oke, mantap, guys. Penaltinya nggak ada perklus lagi, guys. Kita langsung keluar saja. Kita cek tim UEFA Champions League-nya. Sini juga sudah update untuk mini kits dan jersey-nya, jersey ketiga, guys. Hanya beberapa tim saja yang belum merilis jersey ketiganya, yes, atau belum ada bahan sih. Oke, City Tottenham bisa kita lihat. Miniketnya saja sudah jersey ketiga, guys. Nah, untuk Chelsea di sini belum ada jersey ketiganya, guys, karena belum ada bahan. Ini udah juga udah mantap. Dortmund bisa kita lihat saja di sini, cok. Mantap tuh. Nah, di sini juga udah bro, mini kitsnya sudah baru. Ajax dan Victoria Pleasant juga saya kasih kits yang ketiga itu, guys. Bukan kits away-nya saja, kits away-nya itu ada di game plan biasa, dan untuk UEFA Champions League-nya itu saya pasang jersey ketiganya, guys. Rangers, Copenhagen juga sama. Sabia Haifa. Oke, coba kita coba.
Takutnya nanti foreclose juga nih CL-nya. Ntar banyak yang lu juga tuh kalau foreclose. Mari kita let's go. Masuk tuh match-nya guys, berhasil nih, nggak ada foreclose lagi kayaknya. Udah aman guys ya. Action has already started. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to tell. Iya, aman guys. Kita keluar. Kita langsung cek Master League. Nah, di sini Master League ini ada crit kostum nih kalian seperti biasa. Ini tim-tim baru sudah saya kerjakan sini. Kita coba bermain Master League. Katanya banyak foreclose guys pas pergantian pemain katanya. Mari kita coba. Ini ada saya simpanan data pemain Master League saya. Saya bermain NK dong di sini guys. Kita coba match. Takutnya nanti ada foreclose lagi. Kita coba bermain bermain aja. Tak takutnya video ini kepanjangan. The action has already started. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing fazes him. Tapi saya jangan enggak sih, karena saya sudah coba semuanya. Time to deliver. Bukan saya pada kalian. Foreclose. Mari kita ganti pemain. And he can't find the net. It's been such a promising start. These aman, early attempts have really set the tone for this game. That's how you approach it. Aman-aman guys. Some activity down on the touchline. It seems there's got to be a. Okay, mari kita keluar. Gini cok. Ini become legend nih. Mari kita coba cok become legend. Ini saya orang Indonesia ingin bermain di Bundesliga. Kita langsung saja skip. Kita mau lihat gameplaynya apakah masih foreclose. Aman guys, saya jamin nggak ada foreclose lagi cok. WD, ada stretching cok, stretching FC Pion. Saya ganti kemarin tuh kan klubnya si Tokyo Verdy sama Asan Grinders tuh kan, saya ganti ada stretching sama FC Pion. Tapi pemainnya belum saya update guys, nanti saya update saja karena sudah kepepet waktunya nih, takutnya ntar kalian pada nunggu tuh. Nah, tuh kan, nggak ada tuh cok, foreclose, aman. Oke, kita langsung guys aja gameplaynya. So it's down to business here. Well, Richard Goff's in the side today, and it's hard to argue that he is one of the finest center backs to come out of the Scottish game. Yeah, I gotta go along with that. When you look at his achievements and his longevity, and the figures speak for. Oke, langsung saja kita review update-nya guys. Terlihat tim-tim yang sudah saya perbarui. Sini saya tambahkan ada Ipwich dan juga ada Portsmouth. Sesuai dengan ada teman-teman yang request kemarin. Ini untuk pemainnya sudah pasti udah update-nya guys. Bisa lihat. Kalian bisa cek saja sendiri, nanti kalian download aja linknya, ada link di pin komentar guys. Tuh udah aman dah pokoknya nih, saya langsung review aja tim belakangan nih. Di sini ada Fenerbahce guys, sudah saya update jersinya kids maupun pemainnya. Ini Cabi Haipa, ada Victoria Pleasant,
Nih Norwich nih. Norwich udah update nih pemainnya, guys. Jersey-nya masih jersey tahun kemarin ya. Karena belum ada tuh, karena lah sekarang Avetner-nya lagi fokus bikin kits Piala Dunia, tim-tim negara Piala Dunia katanya. Request teman-teman kemarin banyak yang bilang pada minta buatin kits World Cup, jadi ya dia fokus ke World Cup dulu deh. FL Championship-nya ke yang kedua katanya. Di sini ada Hull juga, dan ntar kalian tuh kalau main Master League jangan salah tim lah. Ini nih saya tunjukin, ini tim, ada tim-tim FL-nya, ada Norwich, ada Hull, ini ada WBA, West Bromwich Albion, Sheffield, ini Portsmouth, Blackburn Rovers, Watford, Stoke City, MK Dons, Forest Green Rovers, Ipswich Town, dan Swansea, cok. Saya sering lucu aja gitu, orang yang memang selik tuh, tapi tim kasta keduanya ada Ajax, ada Dinamo, terus ada PSP, itu bukan tim kasta kedua Inggris, cok. Itu tim Eropa lainnya. Jadi kalian jangan salah ya. Nanti kalau kalian Master League itu timnya di sini ada Sheffield, ada WBA, ada 12 tim lah intinya. Kalian pilih saja salah satunya. Palingan kalau kalian mau bikin tim sendiri nanti tinggalin aja nih salah satu tim 12 ini. Ini untuk pemain Sheffield United di sini juga sudah update. WBA juga. Ini face-nya sudah ada beberapa yang saya pasang, guys, karena main mirip lah, jadi saya pasang face-nya. Ah, ada suara anak-anak sekolah. Swansea City ini juga udah mantap. Swansea dipertahankan, guys. Kemarin tuh klub tim-tim yang saya geser itu ada di sini, siapa tuh? Reading. Reading saya sudah masukkan tim Master League, tim baru ya. Sini Ipswich itu siapa ya? Saya lupa dah pokoknya, hantar ada itu. Nih. Pemain-pemainnya. Udah baru. Ini jersey-nya BTW makasih Bang Aji. Bang Wisnu Aji yang udah kasih bahan tuh. Kits dan mini kits-nya. Tim Ipswich dan tim MK Dons. Ini juga kita update, jersey-nya udah baru, guys. Stock City dengan Swansea di sini udah baru jersey-nya. Ipswich juga udah baru tahun 2022-2023. Forest Green masih jersey lama. Udahlah, pokoknya itu aja, cok. Kalian nanti lihat aja sendiri video gamenya. Nanti saya kedepannya bakal update lagi terus, mau itu dari sih transfer pemain nanti saya update lagi. Oke lah, itu saja mungkin nih. Oh ya, ini jersey timnasnya ada beberapa yang saya sudah update nih. Untuk Belgia itu nomor punggungnya belum fix tapi, guys, tapi nggak apa-apa, penting kelihatan sama jersinya kan. Ini untuk Belgia, itu Inggris, ada Inggris juga, Inggris, Jerman juga, Jerman sama kiper tuh kalau nggak salah, tuh kipernya juga udah update, cok. Italia belum ya, ini kita lihat dulu, Italia belum, tapi ini nomor punggungnya udah nggak bug lagi, cok, udah saya ganti, mantap kan. Oh, tadi siapa? Belgia, Inggris, sama Jerman, Prancis. Oh, Prancis juga nih, Prancis. Di sini juga sudah saya perbarui untuk versi World Cup Dunia 2022 di Qatar tahun ini, guys. Di sini juga Spanyol, udah baru Spanyol. Spanyol udah deh, kayaknya itu aja. Ada lagi update. Pemain timnasnya juga sudah saya perbarui, tapi untuk face-nya belum saya real kan karena udah kelamaan, cok, ntar
nanti pada nunggu bilangnya lama cok. Oke, sini saja rekap reviewnya.